masuk. Ke kamar cepat, jangan baca dulu. Ke kamar dulu, bahaya ini kalau begini. Kalian denger nggak? Ada yang nyelinap masuk, cok. Baru buka lemari. Pergi, pak, atau telepon polisi aku, pak. Be careful, hati-hati. Banyak jenis-jenis orang di luar sana. Oh, banyak jenis-jenis orang yang menandakan bahwa ada orang baik dan ada orang yang jahat. Oke. Apa nih? Not approved for Okban. Ini apa artinya? Jangan ngutang. Tuh, dengar yang sering ngutang. Jangan ngutang, Budayakan jangan ngutang. Kecuali benar-benar kepepet. Oke, katanya vibe-nya orang ini sedikit mencurigakan. Oke. Okay. Oke, gal. Need a room to check up for tonight. Ya, Pak, perlu, Pak. Berapa, Pak, satu ruangan? $40 untuk sendiri. Cash only. Oke, kita bayar $40. Ruangan nomor 9 di ujung sana katanya. Oke, dapat kunci kita. Oh, ngomong soal mobil. Oke, mobilku mau kok, Pak. $90. Tommy bakal ngurusin mobilmu di besok pagi. Oke, siap. Oke. Aku kasih tau Tommy nanti. Dan satu hal lagi, oke? Jangan bangunkan penumpang apa sih namanya, tamu yang lain. Mereka mungkin tidak terlalu baik menangani itu. Apa? Tidak meresponnya dengan terlalu baik. Oke. Siap, Pak. Terima kasih. Jadi kita langsung ke kamar ya. Oke. Kita langsung ke kamar kita. Oh, ini barang kita. Kalian bawa? Bisa? Nggak bisa. Oke. Katanya di nomor 9 di ujung sono. Berarti di sini mungkin. Oke, mau. Ah, ada jaringan. Let's go. Ini 12. Ini 11, 10, 9 berarti di sono. Bentar. Kita masuk ruangan dulu baru kita balas pesan. 9. Lumayan. Bentar, kita baca pesan dulu. Katanya lumayan hangat, lumayan bagus, tapi sedikit ada berbau. Ya, bau-bau rumah tua lah katanya, bau-bau kayu mungkin ya. Bentar, kita baca pesan dulu. Oh, enggak kekirim. No service, anjir, hilang lagi jaringannya. Bro, where you at? Your dad's calling me. Oh, kita ditanya sama si Aidan, di mana lu? Bapakmu nelpon aku. Oke, baru kita SMS ke bapak kita. Aku mungkin menginap di motel malam ini. Jaringan kita enggak ada, coy. Ini no service. Enggak ada sama sekali. Nih. Ya bisa tidur ya, mana bisa ini, Bang? Ada ranjang. Alamak. Ada mekanik seperti ini, berarti kita bakal ngintip-ngintip. Superman. Oke, kita cek dulu. Ada. Jangan bilang. Mantap enggak tuh? Mantap tuh, ada begini-beginian. Anjir, pasti nanti kita bakal disuruh sembunyi di situ, cok. Anjir, apa kau buat di situ? Aku yang harus nanya, Bang. Aduh, ngapain di situ? I am Tommy, room service. Oke. Okay. Anjir. Oke. Okay. Apa yang kau lakukan di situ? Ya, membersihkan sesuatu. Oke. Okay. Orang depan bilang ini ruanganku. Hehehehe. Aku harus tanya. I gonna have to ask you to step outside while the mag. Oke. Okay. Bentar, katanya dia nyuruh kita buat keluar dulu untuk membereskan ruangan. Oke. Oke lah. Kalau gitu aku ambil barang dulu ya, Pak. Anjir, serem banget cuy mukanya. Lain kali, Pak. Jangan begitu ya, Pak. Kaget aku, Pak. Serem banget cuy mukanya. Oke, kita ambil barang dulu. Tadi kita nemu jaringan di sekitar sini ya. Tengah-tengah sini tadi nih. Kadang ada, kadang kagak ada. You really need me.
Really needed me some energy soda. Oh, katanya perlu energi soda begini. Oh, oke, okay, bisa dibeli guys. Nah, ada beberapa nih. Kita beli apa guys? Milk coklat atau coklat candy, grapefruit atau buah apa sih namanya? Anggur atau coklat batangan, cola botol, coklat nacho, coklat bar. Aku lebih suka mana sih tadi? Orange, minuman orange. Karena buat tenggorokan kan malam-malam lebih enak tuh. Ya beli. Minum langsung. Oke. Minum. Udah diminum ya harusnya. Kita antarkan semua barang-barang kita ke dalam ruangan kita. Oh, udah rapi nih, Pak. Taruh di mana ya? Biasanya barang-barang yang bagus itu ditaruh di sekitar sini aja. Tuh aja dulu. Pak. Apa senyum-senyum, Pak? Anjir, muka. Had a word with Joe about the situation. Oke, dia udah dengar situasi mobil kita katanya. Ada apa dengan orang-orang? Ampun katanya. Tapi jangan khawatir. Di sini aman. Aku bakal dapetin mobil lu. Dan juga ruangan ini apa namanya, teleponnya enggak bekerja. Kalau kau perlu sesuatu, tanya di depan meja. Kami berusaha buat memperbaiki, tapi tidak banyak pengunjung. Jadi mereka kurang dana lah istilahnya. Tapi selamat malam lah intinya. Katanya gitu. Pak, bisa bantuin angkat barang gak, Pak? Minimal bantuin kayak Pak gitu. Tutup, jangan lupa. Karena udah tidak ada orang di situ, bahaya kalau misalnya kita tinggalin, nyelinap masuk, bahaya. Jadi kita tutup. Mau kita lambat ya. Kalau tidak salah tadi energy drink buat ningkatin speed ya. Ya udah sekalian dah. Ya, kita bawa-bawa dulu keliling. Kita bawa-bawa dulu lah intinya, supaya barang-barang kita aman di dalam ruangan. Mobilnya lumayan sih. Di sini ada 1 2 3 4 5 kamar. Di sini ada 3 kamar. 1 2 3 4 kamar. Lumayan banyak tuh. Sodanya 1 2 sama sebelah sana ada satu juga. Tiga tempat soda. Oke, lumayan. Oke. Kita masukin dulu barang-barang. Ntar kita tanya buat ini kali, bisa kali ya? Oh, enggak bisa. Kirain dia bisa bantu angkat barang itu. Ada bunyi. Aduh, enggak bisa. Oh, bisa ambil dua. Kenapa dari tadi Bambang? Oh, aku salah dengar tuh apa dah? Ya ada bunyi kaki. Oh, kakiku kayaknya. Only head to hand. Iya benar. Nah, situ. And then tutup dulu. Oke, kita langsung bobo. Istirahat. Oke, tidur. Pak. Palette for say but there's something. Iya, ada sesuatu katanya. Pak. Oke, katanya I the feeling katanya mungkin karena dia kecapean. Siapa yang nyalain air, ha? Ada. Kita ngintip dulu. Yang tadi mana ya? Oke lah, kita lanjut tidur. Aku tidak mau tidur lagi. Hanya kopi yang bisa bikin aku stay up, yang bisa bikin aku bangun. Oh, dia kayak cemas gitu ya. Kopi, di mana ambil kopi? Di luar. Ada orang, Cok. Tutup dulu. Bahaya. Kopi kalau tidak salah tadi ada di ini kan? Ini. Karena di sana kan cola sama ini kan. Jus-jusan soda-sodaan. Berarti di sini kopi harusnya. Kalau cuma 3 ini. Kopi. Espresso enggak ada harganya.
Nah, mencurigakan nih kalau nggak ada harganya, masa dia kasih gratis? Yang itu tadi saja bayar kan? Eh, minum. Ya dengan ini harusnya kita terjaga. What the hell? Anjir. Alamak bosku. Anjir. Bosku ke inverted coy, kebalik. Kalau aku bosku ke atas malah ke bawah. Kalau ke kiri malah ke kanan. Keyboardku gitu juga. Anjir. Ke kamar cepat, jangan baca dulu. Ke kamar dulu, bahaya ini kalau begini. Pasti ada seseorang yang ngasih sesuatu kopi, cowok. Kalau begini ceritanya, baru juga diminum beberapa menit. Itu, lama. Bentar, aduh, gimana? Bentar, ini ke kanan, ke sini, mundur supaya maju, kiri ke kanan, ketidur. Anjir. Ada sesuatu itu cowok, masa baru aja diminum tiba-tiba pening puyeng kayak gitu cowok. Anjir. Oke, jam 3 berarti kita tidur jam sekitar 2 jaman. I was sedated. Sedated apaan deh, aku gak tahu. Diracunin diracunin lewat bunyi dah tuh. Bukannya Kalian denger gak? Ada yang nyelinap masuk, cok. Baru buka lemari. Kan ada sambungan, bang. Udah. Ribut, oi. Mana gak ada sambungan? Kita harus get up gitu. Aku dengar sesuatu di sini, cok. Ya buka ini. Ada dua suara, cok. Ntar kalau ini aku kenal nih orang nih, si bapak ini apa sih namanya? Bangun. Si bapak. Who is it? Joe from Desi? Ya, aku lihat kok. Ya. Didn't I specifically tell you to not awake anyone up? Aku gak ngapa-ngapain, pak. Punya komplain. Katanya kita bikin suara yang berisik, ha? Kapan, cok, aku tidur tadi? Pening pelaku. Is that why your eyes are red? Nah, bener, mata kita. Kita tanya soal mesin kopi. Kenapa? We don't have no coffee machine here. Ada, pak, tadi di sebelah kiri, pak. Hah? Okay, here I had to follow me. Okay. I had my job. Ya gimana ya, pak? Ntar, pak. Aku dengar sesuatu di sini, pak. Anjir! Oh, gitu aku sumpah. Nah, pak, berhubung anda dekat sini, pak. Ya, nggak bisa dibuka, cok. Malah nembus ini, bapak. Alamak. Nggak bisa dibuka, berarti. Tapi ada suara, pak. Anjir. Curiga aku benar-benar ada di situ, cok. Di sini tadi, pak. Ikutin, pak. Tadi kalau nggak salah, di sini, pak. Mesin kopinya, pak. Nah, bagus, pak. Tutup. Bagus. Swear, pak, aku nggak nipu, pak. Swear, pak, nggak nipu aku, pak. Tadi ada di sini, pak. Ini yang di. Tadi di sini, pak. Ini sih siapa? Serius kan? Kalian lihat kan tadi aku minum kopi dari sini. Go back to the room. Sumpah, pak, ada tadi, pak.
I said go back now. Okay, Pak. Benar ke, Cok? Benar, Cok, ada sesuatu. Apa tuh? There should be some medication in your room that should offer some your relief. Check the table by the tally. Okay. Katanya ada obat. Aduh. Tadi ada, Pak. Tadi ibu saya. Yalah, balik dulu. Aku curiga. Pas kita bangun tadi ada orang nyelinap masuk, soalnya ada stepnya masuk ke dalam lemari. Dan pas kita bareng sama orang, lemari itu gak bisa kebuka loh. Ah, buktinya apa? Kebuka sendiri. Tadi ketutup. Berarti bener tadi ada orang di situ. Oke. Anjir, ini obatnya harusnya. Anjir. Oke, udah. Oh, perlu air katanya. Ini tadi ini ketutup ini, Cok. Udah enggak ada. Air dari sini doang kan? Enggak ada. Oke, aman. Air di mana ambil airnya? Dari sini. Enggak mungkin lah. Oh, ini sing. Oke, minum obat dulu supaya lebih jernih pikiran kita. Nah, aku juga jadi minum air kan. Sesuai dengan episode pertama kemarin, kalau minum harus ada ahnya. Supaya nikmat. Oke, lanjut tidur harusnya. Oke, tidur. Kenapa gak tidur kita? Diam kali. Gak bisa tidur. Oh, bentar, bangun dulu dah. Kita punya pesan ya tadi. Bentar, aku baca pesannya dulu dah. Ini dari ayah. Kok bakal baik-baik saja katanya. Oke. Enggak ada pesan baru sih. Ada. And then sudah, harusnya udah minum obat kan kita? Atau ada sesuatu? Ada kan? Ada orang, cuk. Siapa ini? Siapa itu, cuk? Hello. Siapa nih? Please open door. I need help. Nah, tengah malam. I need your help, please open the door. No, siapa yang minta tolong tengah malam, mas? No, jangan open the door. Do nothing. I know you are in there. Alamak. Bahasanya, cuk. Katanya dia tahu kita ada di sini. Sembunyi gak sih? Audionya, aku bakal diam ya guys. Kita nggak bisa sembunyi dalam ini tadi ya. Apa tadi? Aduh, lupa aku. Ranjang, kasur. Cuman bisa tidur doang. Nggak ada orang, Pak. Nggak ada, Pak. Jadi tolong pergi, Pak. Nggak ada orang minta bantuan, Pak. Nggak ada aksi ya, bentar. Tolong pergi, Pak. I just need to tell to you, I swear I'm not a cop. Bukan, ya, walaupun kau bukan polisi, Pak, tapi kau datang tengah malam setelah kejadian itu, mana aku percaya? Pergi, Pak, atau telepon polisi aku, Pak. Wah!
Jir. Jir. Oke. Hari ini sangatlah aneh. Manajernya katanya tidak mau menelpon polisi karena bakal mempengaruhi reputasi hotelnya. Aku percaya di kota ada sesuatu kultus atau dalam tanda kutip drag-drag, apa namanya? Jaluran drag gitu yang mungkin akan membuat sesuatu hal yang lebih buruk. Dan Tommy sampai dengan mobilku setelah aku rasain hampir setahun padahal masih semalam. Jadi rasanya lama banget. Aku tidak bakal pergi ke jalur yang panjang lagi. Aku lebih milih naik pesawat. Yah, bakal trauma sih kalau begitu, cok. Anjir, anjir. Udah mogok di tengah jalan malamnya kan? Apa? Menghindari macet tapi malah mogok di tengah jalan sampai di motel kita diracunin. Anjir. Oke, tapi overall game-nya bagus, cok. Merinding aku sumpah. Lemes-lemes gimana aku cok mainnya, astaga. Terima kasih, Ayal. Oke, tamat guys untuk First to Phantom the Road Hitchhike. Ya, seperti yang kita lihat tadi, aduh. Episode-nya lumayan menyeramkan. Jadi, kalau aku rangkum lah, istilahnya aku rangkum, jangan pergi sendirian di perjalanan panjang tanpa teman kalau tidak terlalu penting. Kalau bisa usahakan ada teman, entah itu balik ataupun perginya, supaya ada yang bisa nolongin kalau misalnya ada sesuatu hal yang terjadi kayak macam nih gitu. Jadi oke lah teman-teman, mungkin sampai situ dulu untuk episode First to Phantom yang bagian Norwatch Hitchhike-nya. Dan sepertinya masih ada beberapa episode. Bentar, ini cerminku masuk di kamera, gak apa-apa lah ya. Masih ada beberapa episode lainnya, seperti kalau tidak salah ingat itu Iron Bark Lookout sama Carson House. Ya, Carson House. Kalau tidak salah masih ada 2 episode itu yang bakal bisa kita mainin. Jadi, oke lah teman-teman, terima kasih telah menonton. Kalaupun misalnya kalian ingin game lain, silahkan komen di bawah. Kalau saya bisa mainin, saya mainin. Ataupun kalau teman-teman pengen komentar sesuatu gitu yang bisa membuat saya lebih tersupport, saya bakal mengapresiasi hal tersebut. Jadi oke lah teman-teman, mungkin sampai di sudut mungkin sampai di situ dulu untuk episode First to Phantom bagian Norwatch Hitchhike-nya. Jika teman-teman suka, silakan like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.